Framelands Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Pen Art. Baik teman-teman, pada video kali ini kita agak sedikit berbeda. Mungkin video biasanya kita membahas proses pengecetan atau modifikasi ya. Namun pada video ini agak sedikit berbeda, kita kasih penampakan Toyota Kijang Kapsul yang super keren yang sudah berada di belakang kita. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas kupas tuntas apa saja sih modifikasi Toyota Kijang Kapsul yang sudah berada di belakang kita ini. Dan kenapa Toyota Kijang Kapsul ini sangat banyak sekali yang dimodifikasi, bahkan sampai di luar negeri juga banyak juga yang dimodifikasi, seperti di Thailand, di Filipina, dan kota-kota atau negara-negara lainnya. Langsung saja kita panggil sang ownernya, ini dia. Ayo Om, masuk. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Om kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita mau bahas mengenai modifikasi Toyota Kijangnya ya. Boleh. Ini lagi sibuk gak nih? Enggak, udah pulang kerja. Ada pulang kerja ya. Oke teman-teman, ini sang ownernya mungkin bisa perkenalan dulu Om. Silakan Om. Selamat sore Om. Nama saya Apri dari Palembang. Di mana Om nih Om? Palembangnya Om? Tepatnya di Mata Merah. Mata Merah ini ya Om ya? Oh bukan. Nama wilayah, nama daerah itu. Nama wilayah guys, itu ada di agak ujung sedikit ya dari kota Palembang ya, Mata Merah. Dalam lagi ada Merah Mata Om ya? Iya. Itu beda guys, satunya Mata Merah. Nanti kalau kita masuk ke dalam lagi nanti Merah Mata. Itu nanti Om ya. Benar, benar. Lanjut Om, ini Toyota Kijang tahun berapa nih Om? 2001. 2001. Tipe LGX. LGX diesel apa bensin nih Om? Diesel. Diesel ya? Iya. Wih, mantap ini. Kenapa nih Om memilih Toyota Kijang Kapsul ini buat dimodifikasi? Alasannya simpel aja sih. Biar nggak kelihatan tua. Biar nggak kelihatan tua ya. Mungkin banyak sih mobil-mobil yang MPV lainnya yang banyak juga dimodifikasi, namun untuk mobil MPV yang sangat familiar mungkin Toyota Kijang ini ya Om ya. Benar. Apalagi bermesin diesel ini sangat banyak sekali diburu netizen ya. Mungkin salah satunya Toyota Kijang di belakang kita ini bisa menjadi rekomendasi atau referensi buat teman-teman pecinta Kijang Kapsul dimanapun berada. Oke Om, kita lanjut Om. Boleh. Untuk modifikasi yang sudah dilakukan pada Toyota Kijang ini apa aja nih Om? Mulai dari eksterior dulu nih Om. Eksterior kita spion pakai Honda Odyssey RB1. Terus kaki-kaki kita custom, dan velg kita pakai Mercy ring 16. Dibalut ban ini semi slick ya Om ya. Semi slick. Dari mereknya Acelera, ukuran berapa nih Om? 205/50. Iya, per 16. Oh, sama ya, sama. Banyak rata ya. Rata. Oh, ini velgnya Mercy dibalut ban Acelera semi slick. Cukup keren dan cukup menarik juga sih Om ngelihatnya Om. Ya. Untuk eksterior apa lagi nih Om? Untuk lampu kita pakai HID. Terus custom sand body. Terus itu belakang seat marker. Seat marker. Aftermarket itu ya Om ya. Aftermarket. Terus untuk warna sendiri nih Om, kenapa Om memilih warna yang sangat unyu-unyu seperti ini nih Om? Mungkin teman-teman di rumah mau tahu nih Om alasannya Om. Alasannya ya simpel aja sih Om. Mobil tua kalau di
cat warna gelap ya tambah tua. Iya. Jadinya kita pilih warna menghilangkan kesan tuanya. Iya, ya. Benar, jadi benar, dari benar, jauh benar. Bisa kelihatan, wih mobil itu muda. Nah, padahal tahun tua om ya. Iya. Oke, buat teman-teman itulah alasannya kenapa mobil-mobil Toyota Kijang itu banyak sekali yang di repaint atau dirubah warnanya menjadi warna yang muda-muda ya. Alasannya biar tidak kelihatan tua guys. Sangat gokil sekali alasan tersebut. Oke om, kita lanjut untuk bagian interior om ya. Boleh. Ayo om, kita masuk om. Nah teman-teman, kita sudah berada di dalam kabin Toyota Kijang Kapsul LGX ini. Mungkin bisa diceritain om, untuk bagian interior ini apa aja sih yang udah dimodifikasi om? Kalau untuk interior kita udah full menggunakan MBTEC. Ya, bahan MBTEC. Joknya sudah kita main pakai press. Karena kalau kebanyakan kan pakai sofa. Iya, benar sekali om. Kita pengen yang simple, elegan aja. Mantap, jadi digunakan press ya om ya. Menggunakan press dan plafon, lantai, door trim semuanya pakai MBTEC. Oh, nah untuk plafon ini om, yang bagian belakang ini kayaknya sudah berbeda om ya. Iya, benar. Yang belakang ini udah kita custom di tempat temen. Jadi di model lah. Yang pertama ini kan pakai moonroof, double elektrik, jadi biar kesannya motor yang belakang itu nggak kelihatan. Nah ini buat teman-teman sekedar informasi, untuk moonroof yang digunakan di Toyota Kijang Kapsul ini kita menggunakan dari BMW om ya. Iya benar. Dari copotan BMW yang double elektrik. Karena biasanya moonroof atau sunroof itu single dinamo ya. Ya. Artinya dinamo hanya buat kaca dan untuk kray atau tirainya itu manual guys. Namun untuk Toyota Kijang Kapsul ini sedikit gokil, dia double dinamo, jadi kaca dan kraynya itu semua elektrik guys. Langsung dari kemudi setir guys. Sangat gokil sekali. Ini ukuran apa nih om, moonroofnya om? Moonroof kita dapat ukuran XL. Oh ukuran XL ya. Lumayan gede juga ya. Iya. Terus untuk bagian interior apalagi nih om? Untuk sound system? Sound system kita pakai simple aja, yang penting enak didengar. Iya om ini suka merendah om ya, simple-simple tapi mobilnya keren pemirsa. Untuk subwoofer apa gimana nih om? Kalau subnya kita pakai Venom ukuran 12 in, dua biji. Iya. Terus pakai ya vokal bawaan juga pakai Venom. Oh. Jadi sepaket Venom ya. Sepaket full Venom. Untuk speaker split pintu juga Venom juga ya. Venom juga Pak. Untuk head unit nih om, kelihatannya nih TV 32 inch ini ya om. Apa bukan ini om? Kalau untuk head unit kita pakai merek DHD. Ini Android om ya? Android, TV Android. Berapa ini nih om? Ini 10 inch. Wih mantap kawan-kawan, ini mungkin jadi rekomendasi juga ya buat Toyota Kijang Kapsulnya kawan-kawan atau mobil lain yang biasa sering bawa anak-anak om ya, bawa keluarga. Ini sangat berguna sekali kawan-kawan, biar anak-anak atau penumpang kita nggak bosan om ya dalam mobil om ya. Nah terus ini om, kelihatannya udah beda ya, bukan standar juga ya untuk pegangan sama power window ini. Kalau untuk panel power window kita lapisi pakai panel wood ya. Terus cover steer. Udah dibalut. Ini karbon ya. Nah yang ini pakai karbon. Oh, nah kalau boleh tahu nih om, untuk pengerjaan mobil ini kemarin di bengkel mana dan berapa lama nih om? Kalau untuk pengerjaannya kita di bengkel Angga Penhard. Kalau itu untuk pengecatan ya om. Mohon maaf ya teman-teman ya. Untuk pengecatan di bengkel Angga Penhard. Sebenarnya itu nggak usah ditanya om ya. Namun nggak apa-apa pemirsa, buat teman-teman biar tahu, biar bisa jadi rekomendasi om ya. Benar. Untuk ini waktu pengerjaan berapa lama kemarin? Kalau untuk waktu pengerjaan bisa makan waktu 1 bulan. Tergantung antrian juga sih. Siap. Nah buat pemirsa kalau mau tahu sebelumnya mobil ini pertama kali datang ke bengkel seperti apa, ini dia penampakannya, bisa teman-teman lihat. Dan beginilah setelah selesai dan setelah keluar dari bengkel kita guys. Banyak sekali racun yang meracuni si Om ini ya Om ya. Benar.
Mungkin cukup sampai di sini dulu aja Om ya obrolan kita. Nanti kita lanjut lagi jika ada waktu dan ada kesempatan Om ya. Iya. Yeah. Terima kasih Om ya sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang sedikit. Karena kemarin-kemarin saya membuat video itu tanpa sang owner Om. Banyak sekali permintaan teman-teman netizen yang ingin coba dong tanya langsung dengan ownernya gimana apa aja. Nah kali ini saya coba untuk menghadirkan ownernya langsung kita tanya-tanya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya video kita pada kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih juga buat Om Apri. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Om ya. Bisa main mampir lagi ke bengkel kita. Silaturahmi lagi. Siap. Buat teman-teman, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya Angga Painat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.